Halo, di sini Kuda Hitam. Netizen angkat jempol. Pria ini nampak akur dengan mantan istrinya dan malah jadi teman baik. Sebuah video mendadak jadi sorotan warganet nih, lantaran unggahan akun TikTok @pahlawancinta memperlihatkan hubungan yang masih baik-baik saja bersama mantan istrinya. Ada canda, ada nostalgia di video singkat itu. Kita tahu kan, umumnya sih sebuah rumah tangga yang sudah berpisah cenderung saling bermusuhan satu sama lain. Jangankan mantan suami istri, kadang mantan pacar aja jadi musuh tuh. Tapi berbeda nih sama @pahlawancinta. Mereka masih menunjukkan keakraban yang sepertinya baik-baik saja. Tidak ada masalah apa-apa di rumah tangganya yang dulu. Entah faktor apa yang membuat mereka berpisah, banyak yang bertanya, kenapa kok nggak rujuk lagi? Di lain video, dia menjawab pertanyaan itu. Dia menjelaskan bahwa situasi mereka saat ini sudah tidak memungkinkan untuk rujuk lagi. Dan saat ditanya netizen dengan pertanyaan ada nggak penyesalan dari semua kejadian itu, laki-laki itu enggan berkomentar. Sepertinya banyak tuh netizen yang baper dari video TikTok @pahlawancinta itu. Ini mantan istri gue cuy. Kita udah pisah tapi masih menjaga hubungan baik. Entah kenapa tiba-tiba hari ini dia ngajak gue makan siang tuh, ya enggak. Gue udah lama banget nggak dimasakin sama dia nih. Gue dulu biasanya sering dimasakin sayur kangkung sama dia. By the way, kok kamu pisah sama aku jadi agak gemukan ya? Subur, kamu seneng ya? Kau bahagia pisah sama aku? Kenapa kita nggak rujuk lagi? Dalam aturan agama Islam, jika seorang suami sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, itu artinya mereka nggak bisa rujuk lagi. Kecuali masing-masing sudah menikah lagi dengan pasangan yang baru dan tanpa rekayasa, lalu berpisah, baru deh mereka bisa rujuk lagi. Kayak gitu. Nah, kita sedang dalam posisi seperti itu. Jadi emang kita nggak bisa rujuk lagi. Gue cuma mau share buat temen-temen para suami di luar sana. Emosi-emosinya kalian jangan gampang deh keluar kata talak. Kecuali ya memang masalah berat, masalah fatal. Kalau masalah-masalah sepele, please tahan emosi kalian sebelum menyesal. No comment, no comment. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.